buat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagi sobat. Sahabat bonsai, ini saya sama Win. Tapi Win mau beli autan. Banyak nyamuknya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya akan cek program akar yang akan kita press atau akan kita lanjut pemotongan akar atau kita tahapannya ke sayatan. Kita lihat teman-teman seperti apa dulu pohon-pohonnya. Let's go. Oke baik sahabat bonsai, ini dia kebun budidaya sancang yang lebarnya kurang lebih ini tak lahan tumpangan yang pertama yang jelas teman-teman. Lebarnya kurang lebih ini ke sana 15, ke sananya sekitar 25. Jadi ini lahan tumpangan, kita boleh numpang karena dicampur dengan pohon-pohon kelapa. Oke baik teman-teman, kita akan lihat, kita akan periksa yang akan kita press. Nah seperti ini teman-teman. Sebelum saya kabarkan sama teman-teman bagaimana prosesnya nanti press akar dan lain sebagainya seperti ini. Ini harus kita press ya. Jadi saya kasih informasi sama teman-teman kalau pohon-pohon ini atau sancang ini kita tanam dari los pucuk, dari cangkok los pucuk yang beberapa hari lalu videonya sudah kita rekam juga bagaimana cara kita nanam program akar. Nih, akarnya seperti ini teman-teman. Kalau ditanya ini usianya berapa bulan bang? Ini kita tanam dari Januari Februari teman-teman. Sekarang di bulan 11. Berarti kurang lebih sudah 10 bulan sampai 11 bulan. Nah ini akan kita press akarnya nanti. Ini saya kenalkan dulu sama teman-teman. Kemudian kita arahkan lagi mana akar yang harus kita buang. Seperti ini kan akar tumpuk nih. Ini akan kita buang, yang mana akan kita buang. Seperti apa milihnya nanti, ini juga nih. Seperti apa milihnya nanti, kita akan lihat teman-teman. Nah lagi kita akan lihat lagi teman-teman. Nah ini juga. Kalau teman-teman nanya ukurannya seberapa, saya nggak bawa ini ya teman-teman. Saya ukurin korek aja ya. Ini korek. Saya bawain korek aja. Nah sebesar ini teman-teman. Ya ukurannya. Ini akan kita pahat lagi nih. Ini akarnya kan tumpuk nih. Ya kan? Nanti kita pahat lagi teman-teman. Ini lagi. Nanti bagi teman-teman oke, sebentar ya. Teman-teman bagi yang ingin budidaya dari cangkok los pucuk silahkan. Kita sediakan. Tapi kayaknya bahannya tinggal sedikit teman-teman. Karena kita nanam lagi sekitar jumlahnya kurang lebih 150. Kita sudah tanam lagi 150. Dan proyeksi yang ada di sini, yang ada di hadapan teman-teman ini adalah program untuk pembesaran atau program sancang yang besar-besar. Gitu. Nah yang kita tanam nanti tempat kawin itu mungkin programan 1 tahun atau programan yang satunya lagi pilihannya adalah pelintir nanti. Jadi begitu tumbuh tunas di sini ya akan kita pelihara dan kita pelintir seperti itu teman-teman. Karena dia bisa dipelintir dari bahan los pucuk. Oke selanjutnya lagi teman-teman kita lihat. Dan alhamdulillah lah ya teman-teman. Perkembangannya sangat luar biasa sekali, seneng nyenengin gitu. Nih. Sangat menyenangkan. Betul-betul sangat menyenangkan, teman-teman. Nah, ini ukurannya seberapa? Ini ukurannya dari korek api tuh. Kurang lebih 3 kali lipat korek api. 1 ya, 2 tuh, 3. Kurang lebih 3 kali lipat korek api. Tuh, mantap teman-teman. Ini akarnya kita press. Ini juga nih. Ini kita bagi 2 atau kita press nanti kita lihat. Tapi nggak semuanya ya. Ini yang saya buat teman-teman. Maksud saya nggak semuanya nanti kita videokan. Saya pilih aja. Yang jelas kita bagaimana cara kita ngepress akar. Terus bagaimana kita memperbesar batang bawah gitu supaya membengkak. Nah itu aja mungkin kita cuma beberapa video. Berbagi pengalaman aja kita. Nah, ini lagi teman-teman. Ini sekali lagi umurnya 10 bulan di sini teman-teman, 9 sampai 10 bulan. Dan nanti di bulan Desember selesai itu masuk umur ke 2 tahun. Nah, ini ya teman-teman. Berapa besarnya sayang kita nggak bawa meter ya. Oh. Sebesar ini ya. Stang 2.
batang dua, teman-teman. Nanti kita potong, kita belah, potong sini. Ini kan ada akar nih, kita belah sini. Nah, kita belah ke atas. Jadi lebih membengkak lagi. Nanti akar ini nyari makanan sendiri-sendiri, nggak tumpuk seperti itu. Kita lihat lagi, teman-teman. Yang ini ya, yang depan nih ya. Nih, ini kan akarnya tumpuk nih. Nah, ini mesti kita beresin nih. Kita buang salah satunya, yang bawah kah yang kita buang atau yang atas. Kalau dia yang bawah seperti apa nanti, yang atas seperti apa nanti, kita lihat bagaimana opsinya. Ini juga udah waktunya pembelahan ini, kita belah. Kalau enggak ini cuma satu, dan ini cuma nanti enggak apa, makanan cuma sedikit sumbernya. Kalau dia dua sumbernya makanan, nanti ada dua, dan ini membengkak. Seperti itu kurang lebih yang saya pelajari, pengalaman dari para senior, teman-teman. Nah, ini kita cek dulu. Seperti ini, teman-teman. Noh. Tuh, ya. Lahan budidayanya lumayan lah saya bilang. Perkembangannya, teman-teman. Ini lagi nih. Nah, ini akan kita buat cokan nih, tegak lurus saja. Jarang yang punya sancang tegak lurus. Ini kan udah bengkak nih yang bawah. Dulu mahatnya terlalu pendek. Andai sampai sini nih, sampai dekat mata tunas ini satu, maka ini bengkaknya di sini, bengkaknya di sini. Nah, nanti kita pahat lagi, teman-teman. Kita pahat lagi nih. Kita akan buat cokan yang satu ini. Programan cokan berdiri tegak lurus aja, formal aja. Kita buat formal, bukan formalin ya, formalan. Nah ini, nah itu ada juga tuh, formal juga tuh. Akarnya udah keliling, yuk kita lihat ya, teman-teman. Nah ini sama juga kasusnya nih. Mahatnya kemarin nggak tinggi. Mahatnya kemarin nggak tinggi. Ini ukurannya. Korek apinya, teman-teman. Ini kalau pahatannya kemarin tuh nggak cuma di sini aja, sampai atas ini, ya sudah ini bengkak. Di atas ini juga bengkak. Oke, nggak masalah. Nanti kita ini kita jadikan pelajaran. Lain kali kalau pahat, pertama kali pahat, itu sampaikan mata tunas. Kita lihat kondisinya juga. Kalau ini sebenarnya ya memang harus ke sini, teman-teman. Nanti kita pahat bareng-bareng, teman-teman. Fungsinya seperti apa? Dan ini akarnya sudah besar, kita press juga. Nah, ini sudah ada akar baru nih ya, yang kecil nih. Kita biarin nih, kita pelihara. Yang ini kita potong atau kita belah nanti. Nah, ini kan kita jadikan cokan nih ke depannya. Mantap, teman-teman, tuh. Sar, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman. Ini ada lagi nih yang besar. Luar biasa nih. Nah. Tuh. Mantap nih. Woi, ini lebih gede dari yang tadi nih. Wah, ini akarnya belum tersusun rapi. Kita rapikan juga ini, teman-teman. Ini kita rapikan juga nanti. Kan ini, wah, marem nih, teman-teman. Segitu ukurannya. Wah, sip. Nah, ini juga nih, ini kan tumpuk nih. Akarnya tumpuk nih. Akarnya tumpuk, nggak bisa begini nih. Ini salah satunya dibuang nih. Buang, ini belah aja. Buang, ini belah, teman-teman. Tumpuknya akarnya nih. Gak bagus dia kalau tumpuk kayak gini dekat, maksud saya bukan tumpuk ya, dekat, terlalu berdekatan kayak gini gak bagus dia. Nah, ini kita potong, kita buang, kita belah nih. Kita belah. Nah, ini perkembangannya seperti ini, teman-teman. Program selanjutnya akan kita press akar, kita rubah seperti apa bentuknya nanti. Nah, ternyata saya banyak yang saya buat formal, teman-teman. Saya pengen punya sancang yang formal, tegak lurus nih. Wah, banyak ternyata. Alhamdulillah, jarang orang punya. Belum pernah ya, saya melihat ya, belum pernah. Ini programan cokannya mantep nih. Ini akan kita besarkan ini. Ini baru
stang motor lebih dikit ya, pegangannya, pegangan stang motor lebih dikit lah. Ah, banyak yang cokan, saya seneng cokan saya. Cokan itu begini teman-teman, kelebihannya dia alami, seperti pohon-pohon yang kita lihat di alam ya, tinggi besar gitu aja. Ini juga nih, termasuk cokan. Segini dia perbandingannya ya. Nih. Oh, luar biasa. Gak sia-sia perjuangan ini teman-teman. Belum kita jual, ini mau kita besarin teman-teman, jujur aja mau kita besarin. Nah, karena ya seneng pengen punya yang sampai besar-besar dari hasil budidaya, dari hasil keringat sendiri teman. Ya, ini aja ya, kita pantaunya teman-teman, kita langsung akan garap ya. Langsung kita akan garap. Oke, saya pamit undur diri ya, tuh Winda datang. Kita langsung gaskin aja, kita garap teman-teman. Let's go, saya Iwan pamit undur diri. Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagi sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.